Gimana kalau misalnya lagu Blackpink, How You Like That, versi rock. Gila, dinyanyikan juga oleh vokalisnya, vokalis rock. Gimana? Emang kenapa sih? Kenapa sih? Nanyanya itu? Ha, how you like that? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santroy. Oke guys, kali ini gue akan kasih lagi untuk reaction yang berbeda nih. Tetap masih untuk reaction ya, gitu loh, ya kan? Gimana kalau misalnya lagu Blackpink, How You Like That, versi rock. Gila, dinyanyikan juga oleh vokalisnya, vokalis rock. Gimana? Emang kenapa sih? Kenapa sih? Nanyanya itu? Kan pertanyaannya di belanja gitu. Ya kembali tadi dari pertanyaannya ya kan, bagaimana kalau How You Like That Blackpink dinyanyikan rock? Keren habis. Oke okay, ya, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, lonceng diaktifkan ya. Untuk video seperti apa lu tunggu aja ya kan. Sebelum kita kupas dulu tentang How You Like That ya kan, dari Blackpink ini sendiri. Jadi How You Like That ini sendiri adalah sebuah lagu grup vokal wanita asal Korea Selatan, ini Blackpink. Nah, lagu ini dirilis pada tanggal 26 Juni 2020, ya kan? Itu melalui YG Entertainment ya, dan Interscope Records sebagai single pralilis pertama dari debut album studio Korea mendatang. Dan dari grup ini sendiri juga akan berencana rilis pada bulan Oktober 2020. Nah, album ini direncanakan untuk rilis lagi pada tanggal 2 Oktober 2020. Teddy pun ikut menulis lagu dengan Dani Chung dan produsernya RG24. Nah, ya kan? Jadi kenapa ini yang melatar belakangnya untuk How You Like That ya? Untuk perilisannya itu sendiri ya. Jadi pada tanggal 4 Mei tahun 2020 itu sendiri beritakan bahwa grup ini telah menyelesaikan perekaman album baru mereka ya. Mereka sedang mengerjakan jadwal syuting video musik akhir bulan itu. Dan pada tanggal 18 Mei, label grup Korea ini sendiri atau YG Entertainment itu sendiri membagikan sebuah update terkait ya, proyek ini diproyeksikan untuk rilis Juni 2020 dan mengungkapkan lebih dari 10 lagu untuk album penuh pertama mereka. Ya, pada tanggal 10 Juni 2020 YG pun memposting poster teaser ini ke single pralilis di semua platform media sosial. Jadi dia juga mengungkapkan tanggal perilisan single yaitu tanggal 26 Juni, ya kan? 3 hari kemudiannya juga YG Entertainment juga merilis sebuah prolog dari acara realitas terbarunya juga. Ini dari juga menjelang peluncuran yang telah diproduksikan lewat YouTube. Acara tersebut akan mendokumentasikan comeback mereka bersama dengan membagikan hidup mereka lewat vlog. Nah, pada tanggal 15 Juni, YG Entertainment itu sendiri memposting poster ini 15 Juni 2020 ya. YG Entertainment itu sendiri memposting poster individu dari para anggota Blackpink. Pada hari berikutnya, teaser poster lainnya pun diungkap dengan nama single pralilis How You Like That. Teaser foto lainnya dirilis pada tanggal 17 Juni, video konsep yang menampilkan anggota dirilis pada 18 dan 19 Juni. Aduh, intinya lagu ini secara resmi rilis perdana pada tanggal 26 Juni tahun 2020. Ya, bentuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya biar diaktifkan. Dan buat lo semua kira-kira untuk info yang tadi gue kasih, kira-kira ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak gitu? Bantu aja, kirim aja ke komen gue, ramekan komen gue. Lo mau hate juga, mau benci pun juga nggak masalah, gue terima lo apa adanya. Oke, terima kasih subscribe-nya dan terima kasih untuk view-nya. Ditonton sampai habis, ya. Sekarang, yuk kita lihat untuk gimana kalau bisa diversikin versi rock dengan vokalisnya, vokalis rock. Tidak Blackpink ya yang menyanyikan, ya. Mohon bantu dukung subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 10. Lonceng Anda aktifkan untuk bonus info terupdate selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam damai toleransi. Nah, jadi Blackpink ini sendiri di cover lagi nih, How You Like That itu sendiri oleh metal covernya by Leo Moraccioli, ya kan? Metal rock, bro. Jadi di cover metal rock Blackpink. Bagaimana Blackpink di cover? Ulangin. Bagaimana Blackpink di cover metal
Udahlah, langsung aja lah. Banyak bocet ya, banyak bocet, bocet. Udah, ramein aja gak apa-apa, ramein aja komen gue. Lo open maki-maki gue kayak bodoh amat. Nanan, ih. Sombong amat. Mana ya, sedar. Nah ini Frog Leak Studios ya ininya ya. Uy, matanya keren. Gila, bikin apa ini ya? Efeknya banyak banget dulu. How you like that? Keren gak? Anjir.
Ramein komen gua. Kira-kira gua bantu akan reaksikan apa lagi nih ya untuk video selanjutnya. Udah, itu aja ya. Nanti. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalain komen. Oke. You can get some.